Waalaikumsalam. Woi. Orang mau pada masuk apa enggak sih? Masya Allah, masa saya sebagai laki-laki harus bukain pintu kayak begitu? Emang dan masa saya harus bukain pintu gitu ya? Tarik, silahkan masuk Tuan Putri, istriku tersayang. Bacote lembut temen kayak sapi sama tukang silit. Wih, turun, bagi esnya dong tas. Turun. Salam. Ambil es batu sini satu. Loh kok begitu, kamu gimana narinya kok kayak Bruce Lee, hitam semua. Coba lihat kamu narinya gimana, papa nyanyi nih. Nyanyi lagunya apa tadi lagunya? Kau gimana meyaknya? Hah? Coba kamu berdiri. Kamu kasih tahu papa dulu lagu-lagu apa. Coba manuk dadali. Salim dulu sama ya. Om pintu nggak dikunci kok, cuma gedebruk aja pada berdua, tiga. Salim, lama masa pagi. Kan marah-marah, ada yang menor, lebih menor lagi ada. Malah masih dandan nak. Kamu nggak percaya? Tahu, orang cewek itu dandan tuh nggak apa-apa. Iya lah. Mas lihat tuh bajunya hitam semua kayak Bruce Lee. Salon. Iya. Iya, udah nangis. Yakin. Nyanyi gimana narinya? Coba papa nyanyi. Manuk dadali lepas di kandang terutung tung terutung tung. Coba jogetnya priwe. Ya. Pintu enggak dikunci itu. Lah kamu cuma gerak-gerak gitu doang, kagak di gelek, dorong. Terus papa dibeliin apa ini? Hah? Papa dibeliin apa? Lagi mau semangat bakso pakai. Percaya. Emang ya percaya, makanya papa percaya. Cuma kalau kalian kasih tahu papa baru tahu, tapi saya percaya. Mama tuh sering begitu, makanya di rumah jarang makan dia. Gila suruh makan dia bilang belum pingin, belum lapar gitu. Masakan dia sendiri enak gak? Ya kagak enak gitu. Makanya dia milih makan di sono gitu. Mie jadi atas. Mie ke kantin anu gune tuku nek. Yang kantin. Berarti aku sing deleng tas. Oke. Anu acara kepriman sih? Penilaian orang. Nilai P5 berapa? Hah? P5. P5 siapa? Pelajaran P5 Pancasila itu ada Pancasila juga. Lihat muka kalau udah kenyang begini, lihat tuh senyum dia. Enak. Enak tuh.
nari per grup, Pak, penilaian satu-satu. Kok penilaian satu-satu? Kompak apa enggak gitu ya? Enggak, yang semangat apa gimana enggak ngerti. Kamu semangat enggak tas? Makanya ya bilang penilaian tuh ada make up juga pasti ada penilaian yang bermanfaat. Tumis banget orang kayak semua ya. Kalian kan ada Yuki yang bertas ya. Tadi di video apaan? Waktu ini lupa kau di sini nih. Video Tasya nih. Ngomongnya nih. Lagu nek. Tuh, nanti nangis lagi, nanti nangis lagi. Disewotin dikit nangis lagi. Pagi-pagi Tasya menangis. Papa senang sekali dalam hati. Orang didandani bener-bener enggak mau. Betul. Mama tuh punya makeup komplit. Karena mama pernah jadi pemandu lagu. Oh, dini yang temen tiku atau siapa sih mau esok? Tidak tahu. Hah? Tidak tahu. Mana gue? Kau tak sendi? Di ujung. Dari ujung kamu rekamnya dari ujung sono, gimana ceritanya sih? Kok satu warna aja yang beda itu kayaknya. Jadi lihat semua gitu, nari-nari gitu. Ya iya. Banyak yang lihat mah. Ya orang tuanya semua, orang kembali murid. Oh. Oh, kelihatan kamu nih di zoom ya kalau begitu zoom orangnya. Mana sih ngerekam? Dan waktu ngerekam bukan sekarang. Ya tas. Disorot ke anaknya bagaimana mukanya senyum apa enggak. Itu kepalanya taruhin apain itu? Bulu-bulu. Pinjam? Iya, 5.000. Satu orang? Iya. Wah sih. Pinjam bentar dulu 5.000. Tak tung 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 tak tung tung tak tung 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 dung 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 dung. Nah, kalau dia nggak nyariin nggak ada apa-apa, yang lain pada cakep-cakep semua. Apanya ini kalau nggak disewain sama mamanya dia nih cuma bayar kas doang sih. Yang mana ini? Yang depan anaknya. Paling depan nggak apa-apa sih. Yumna, iya. Yang pada mendadak begitu lah. No, yang bilangnya mendadak tahu kucrut. Tiko dening ndap temen ti. Yakin kayak kurang ya. Bahan. Ini siapa nih namanya pada nanya itu anak Bibi. Anaknya bibinya gitu mau dijual gitu.